Bapak Ibu, saudara-saudari umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, berkat dalam. Salam kami dari Gereja Kristus Raja Bajiro. Hari ini tanggal 11 Mei tahun 2020, kita diajak untuk menanggapi Sabda Tuhan, di mana penghibur yang akan diutus oleh Bapa, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu. Marilah kita membuka hati untuk mohon berkat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga karena pewartaan Injil ini, dosa-dosa kita diampuni. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dan panggilan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan adalah apa? Melaksanakan sabdanya. Membuka hati, membuka diri bagi sabdanya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk itu Tuhan mengaruniakan teman bagi kita semua, yaitu pribadi Roh Kudus, yang dalam bacaan tadi disebut sebagai sang penghibur atau sang penolong, parakletos, pribadi yang dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk menjadi teman kita, menjadi pendamping kita, menjadi pembimbing kita, menjadi penuntun kita. Ya, kita bersyukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus inilah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang melaksanakan karya pendampingan di dalam kehidupan setiap umat beriman dan juga bagi gereja pada umumnya. Ya, sebagaimana dulu pada waktu Pentekosta, Roh Kudus turun secara istimewa di dalam diri para rasul, mengubarkan mereka, mendewasakan iman mereka, dan mereka menjadi pewarta-pewarta kabar gembira yang tangguh. Umat juga mengalami Roh Kudus yang membuat mereka juga terbuka, dan mereka dapat menangkap bahasa cinta kasih, bahasa yang mempersatukan, bahasa iman dan kasih yang disampaikan oleh para rasul. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tugas kita sekarang ini adalah selalu yang membuka hati bagi penyertaan dan bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu. Biarlah hati kita senantiasa terbuka. Biarlah hati kita senantiasa mencari sesuatu yang baru. Biarlah hati kita selalu menggali apa yang menjadi rahasia sabda Tuhan.
kekayaan sabda Tuhan, kedalaman sabda Tuhan untuk kita resapi, untuk kita dalami terus-menerus, sehingga akhirnya sabda itu juga menjadi kekuatan yang merubah kita, menjadi kebenaran yang mewarnai kehidupan kita, menjadi daya cinta yang mengembangkan kehidupan kita. Kita tidak boleh puas diri dengan apa yang ada sekarang ini. Kita harus berubah. Kita harus berbuah, ya. Kita harus berbuah. Dan ya, daya pendampingan Roh Kudus, daya pendampingan Sang Menolong, daya pendampingan Sang Parakletos di dalam diri kita, itulah yang akan membawa kita kepada pertumbuhan kasih dan pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, panggilan kita adalah untuk terus-menerus berbuah, berubah dan berbuah. Semoga semuanya itu dapat kita wujudkan secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih mencintai keluarga, kita lebih mencintai semuanya dengan kasih Tuhan. Kita selalu menjadi baru dimanapun juga. Kita tidak pernah mandek di dalam setiap usaha. Kita tidak pernah mandek di dalam semangat kita. Kita selalu menjadi baru, ya, di dalam tanggung jawab, di dalam cinta kita, di dalam pelayanan kita. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami. Kami selalu Kau kuatkan di dalam perjalanan hidup kami. Kami selalu Kau bimbing untuk hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu lewat Roh Kudus yang menyertai kami. Kami mohon semoga kami dapat mencintai keluarga kami lebih sungguh. Dan semoga semua yang kami layani dan kami cintai, terutama keluarga kami, Kau berkati dengan kesejahteraan dan pertumbuhan yang membahagiakan. Untuk itu semua, ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.